Selamat pagi pemirsa yang untuk kabar ya. Alhamdulillah alamin. Kita saat ini ada di Kecamatan Kebun Arab ya, di agenda halal bihalal. Hari ini hari Jumat tanggal 29 Juni 2018. Ini pembicara atau pematerinya beliau Pak Dr. Andes Haji Agus Soekarno MSI. Beliau adalah dosen UPN Yogyakarta. Makna hal bihalal sendiri merupakan bagian dari wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berpuasa satu bulan dan kita berlebaran, dan sama-sama saling memberi maaf ya. Oke, tetap semangat mengabdi untuk negeri ya. Yuk kita lihat yuk suasana pengajian oleh beliau Pak Agus Soekarno. Atas limpahan rahmat taufik hidayah serta inayahnya sehingga pada kafir hari ini monggo tunjuk monggo tunjuk luar dari sana kecamatan Pak, insyaallah kalau kita monggo tunjuk akan mendapatkan kebahagiaan di sini waktu yang lalu akhirat. Jadi apa akan bawa aku sekarang indah titik kota Tatak kali Jawa Timurah. Kalau Allah sampun matur buat Tatak Camat, gua sama kita wangsul malih wonten kampus kula wonten Tatak Jodoh Catur supados venture print malih. Alhamdulillah setengah 8 dan setengah 4 dalam kula wau suwan wonten Kecamatan Kebon Arum jam 8 pas. Alhamdulillah kula wau ngewangi nata kursi. Karena kampus UPN itu kampus penuh kedisiplinan dan kejuangan dan penuh kreatif. Tuh dengarkan ya. Dengarkan ya Bu Lura. Tertib jangan molor ya. Kula ngajar tentang ekonomi dan bisnis. Jurusan akuntansi dan manajemen. Alhamdulillah menika nembe ngedeng-ngedengipun nyusun disertasi mugi samangke saged jangkep anggen kula ngabdi dumateng bangsa lan negari. Mengke gelaripun Profesor Dr. Dr. Andes Susanto MSI MSC MMM Hum Ember MCK. Iya Pak Sus. Saya kira gelar pun ya. Saya gelar sih kalau sedangnya MCK itu kali. Program Studi Pasca Sarjana Jurusan CS Cleaning Service. Ya, kalau kali Pak Susanto niku koyo layang seto kalian layang. Itu kalau kumitire Pak Susanto setan nih. Mungkin menaik penjenengan ngersakan putra putri pun kuliah dan UPN sesambetan kalian kulo jamin dipun tampi Pak ya, uang pendaftaran itu pun materi ini pun gambar kupat mawon ya. Ini filosofi kupat niku singkatan saking ngaku aku lepat, nek pun ngaku lepat kudu laku apa pun diterangkan kalian balik sana sih pun boten pun nek pun kalau tak nguling Pak. Yo, jenenge wong dibaleni kuwi ora ngerti apa meneh ora dibaleni. Ngaku lepat niku atusipun laku 4L. Niki sampun kula tulis teng Facebook kula, alhamdulillah. Mugi saged dipun pirsani, dilok aktivitas ngoten nggih. Yaitu laku papat itu 4L. Lebaran, leburan, luberan dan laburan. Monggo Bapak-Ibu sekalian napa-napa 4L wong? Lebaran, lemburan itu mungkin lemburan ya Pak. Gelu lebaran, leburan, luberan, laburan, orang lemburan, laburan. Kalau terangkan mungkin setengah SKS mau gak Pak Camat gitu. Biasanya di kampus itu 3 SKS, 1 SKS 50 menit, dadah 150 menit 2,5 jam. Biasanya kalau naik ngajar itu ngadep orang tahu lunggung guru besar kula Profesor Dr. Telian di ketiga akan Gus, besok kalau kamu sudah lulus kalau ngajar jangan sampai duduk, harus berdiri 2,5 jam dari jam 8 sampai jam 10:30 ngadep.
Kulo hajar manajemen keuangan internasional niku ngangge bahasa Inggris nganti kulo niku nerangke mahasiswa kulo ora mudeng-mudeng kaya-kaya kulo pengin bunuh diri. Tenan niku. Mungkin nek enten tiyang Klaten, mahasiswa Klaten kulo khususaken. Dari mana, Dek? Dari Klaten. Alhamdulillah. Niku mesti lho niki mesti kulo berikan nilai terbaik yaitu nilai nah, dari mana sih? Dari Pulau Pak. Wah, nilainya A pusi baik. Harus melalui proses. Bon. Saat mereka lebaran yang diatur ke Pak Camat ngendikaken Pak Camat Polres. Mangkana yaumuhu khairan min amsihi wa warabbikun. Barang siapa hari ini lebih baik dari kemarin berarti orang itu napa? Beruntung. Niki lho, jadikan hari ini lebih baik dari kemarin. Yang akan datang lebih baik daripada hari ini. Menaruh penjenengan ngertos persamaan regresi linear. Ngertos betul niki? Regresi linear nalika penjenengan kuliah Pak Sus, regresi linear ini apa? Niku Y sama dengan A plus B X. Y itu variabel dependent atau variabel yang dipengaruhi, variabel terpengaruh. X-nya variabel yang mempengaruhi. Berarti kinerja itu akan meningkat kalau kita itu bekerja secara berkualitas. Volume penjualan itu akan naik kalau kita berpromosi dengan baik. Kalau kita itu beribadah dengan baik, maka pahalanya juga naik gitu ya. Jadi regresi linear penjenengan saged mirsani layout atau logo dari Sprite, Fanta, Coca-Cola dan teh botol Sosro. Tulisannya pripun? Layoutnya Bapak Ibu sekalian. Dari kiri bawah menuju kanan atas. Statusipun naik. Memang mau naik itu sulit. Saat ini ngaji tetembungan basa Jawa. Nek suwarga niku diimbui kata-kata apa? Sak durungen munggah suwarga. Nek neraka nyemplung. Munggah kalih nyemplung niku penak pundi? Penak nyemplung, gampang nyemplung. Nyemplung ni garek mak. Alhamdulillah. Nek munggah nganggo apa? Krek-krek. Memang kufatil jannah bimakarihi kufatinar bisahawati. Jalan menuju surga itu dipenuhi sesuatu yang tidak menyenangkan. Jalan menuju neraka penuh dengan syahwat atau kesen. Nah, ngoten niku nyuwun sewu. Sakniki jenengan ngaji kalih mirsani campur sari seneng pundi terus rek mawon. Nggih. Niku nek ten mriki jenengan. Kulo wingi halal biala utawi kajian rutin ten Wonoboyo. Wonoboyo niku pundi Pak Bu? Jenengan nyuwun sewu. Kulo niku maka ngangge kendaraan kulo. Kulo nyuwun sewu. Kulo niku mubalik sak Klaten yang berkarisma mengkulo dhewe. Soalnya motor kulo ka karisma. Nek Pak Camat niku mubalik yang berinova. Avanza berkarisma mawon. Nah, kula niku jam 7:30 gek rada gremis malam Ahad malam Minggu ten lapangan Ngendur Gondang niku enten pasar malam nggih menika tanggung gembira. Lagune pas kula liwat niku ku cari jalan yang terbaik. Lagune pancen bonda gek dicongduke kula mandeg delek joget sih. Soalnya kalau di seni pak, nanti kalau SMP ini kalau juara akustik gitar, ya di SMP seluruh kabupaten Klaten juara 3, alhamdulillah. Kalau kita nanti ini, kalau melakukan tahun 80, ya 79, kalau menyanyikan lagu Hatiku Selembut Salju, akur gitarnya G, C, D, dan A minor. Kalau dimulai dari C, C, F, G, dan D minor. Alhamdulillah juara 3 sak Kabupaten Klaten pesertanya 50. Napa boten pempengan kula? Pempengan ingkang boten rawuh 47. Pak Camat tenan niku kula boten sombong. Asing penting Pak Ni maju. Kula niku dereng malam Jumat Paing ketoprak ten RS
PD. Piye kula niku mantan pemain ketoprak sing kok budaya ya. Lah nggih Pak Kopi. Di pasaran boten mudeng. Jenengan nggih Pak, kula diutus Pak Isnaini. Pak Gus sesuk dados damar ulang nggih utuh. Lah kok damar ulang kae moh ora kabeh. Niku Pak Susanto sesuk ajeng kula jak dandani buta mawon. Ora iso wong Jawa. Kula niku mantan MC UGM. Pak Susanto kanca bro nggih. Sumila kangkang bapak sumelo sumareng soyo mangjarin aing sasana wiwaka dinaung swane pradaya kang sedaya anarbu irama keplok timbal anedase sewu jiwat wiraga mamarah tuku rika temanten kampung kadhang bapak Susanto kulino dipono kadhang busana pating dalem pating pancuran cimondo saking mandro kados rendolo ingkang sapa kula Susanto aku Bosok kabeh. Kok rampung lu lebaran ini harus mending. Bukat. Dulu pada waktu perjalanan sebelum Ramadan. Dibatahi mongkot. Saat Ramadan lebih mongkot lagi. Baru Ramadan pripun. Dulu sebelum Ramadan maksiat. Saat Ramadan top. Baru Ramadan kumat. Ampun ngoten panjenengan waos surat ke-41 surat napa Pak Sus? Ngeten matematikane jenengan kudu diagem ten mriki. Surat ke-41 itu surat setelah 40 sebelum 42. Niku pinter ya. Matematikane pun dikantuk sanga ngoten ijazah sing lumpuke sangang sasi. Olahraga nggih. 9 Pak, gara-gara loncat tinggi dereng lemuh ya Pak Usman. Loncat tinggi keduren ra iso medun. Pun nggih, rampung dadosipun surat 41 namanya istiqomah itu konsisten. Ajeg niku angel dipertahankan. Kalau wingi Jerman niku juara ber. Lah cak niki pripun? Pindah profesi jadi tunggu makam niku juru kunci. Angel bertahan itu memang sulit. Makanya surat ke-41 surat Fusilat ayat 30 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallazina qalu rabbunallahu tumas taqaw. Tatanazzalu 'alaihul malaikatu ala taqafu wa la tahzanu absiru bil jannati lati kuntum tu. Sesungguhnya orang-orang mengatakan Allah adalah Tuhanku kemudian berpendirian teguh atau istiqomah maka akan didatangi malaikat jangan kau sedih ala tahofu jangan kau takut wala tahzanu jangan kau sedih kamu semuanya diberi kabar gembira yaitu surga Allah yang telah dijanjikan yang syaratnya apa? Amal yang disenangi Allah adalah ahabu amali illallahi ta'ala atwabuha wa ikhola. Amal yang disenangi Allah adalah sedikit namun ajek ngoten niku diajeki pun nggih rampung nggih lebaran iki nek kula jlentreh kok nganti setengah 12 durung rampung terus bar lebaran mau apa lebaran jadilah orang yang pemak saksi itu roh itu halal bihalal itu sukses kalau menjalani tiga hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasil mangkotok makan wa'atiman haram makan wa'atu aman dolana atau itu sabuk orang yang memutus persaudaraan maksud itu ayo podo luruono wong sing do nengke awake wong nengke ora pitnah dalam sebentar kita dua kali Pak Susanto nengke Pak Susanto sakit ngetan kok sakit dua gek dalamnya sebentar pas papakan Pak Susanto mesti mendiko waktu Pak Susanto saya musuh Tuhan. Oke, demikian pemirsa channel YouTube Kabar FB. Semoga kita tetap
terus semangat pengabdian dan pengabdian untuk negeri ya. Kita lewat Mas Hakim, lewat Tni itu, kemarin akan terus mengawal agenda-agenda yang ada di Klaten, baik kegiatan Bupati, Camat, Kepala Desa dan agenda lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendiamkan saudara lebih dari nanti tidak kalah layak yang dulang yang mungkin tahu kalau salah-salah ini tidak kalah bagi seorang yang beriman mendiamkan saudaranya lebih dari tiga wajah kelasa keluarga besar kecamatan Kebonaro wajah-wajah yang menerima tiba-tiba